hari ni pada 2 hari bulan Mac 2019 genap 25 tahun pesawat Hawk di dalam. Halo Sobat Kinderfan, apa kabar hari ini? Pesawat HAW yang telah mencapai usia 25 tahun di dalam layanan tentara udara di Raja Malaysia tetap relevan hingga kini untuk melaksanakan tugas intinya dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah udara Malaysia. Seperti yang dilansir dari halaman Air Times Malaysia, Panglima TUDM, Jenderal Tan Sri Afendi Buang mengatakan masalah tersebut saat berada di Pangkalan Udara Subang pada hari Sabtu, 2 Maret 2019. Jenderal Tan Sri Afendi Buang memastikan skuadron HAW akan terus melayani yang terbaik. Meskipun pesawat telah mencapai usia 25 tahun, tetapi dengan upaya dari semua tingkatan dalam TUDM telah menjadikan pesawat itu sebagai salah satu platform dalam mempertahankan kedaulatan wilayah udara Malaysia. Jenderal Buang menaiki pesawat Hawk 108 yang diterbangkan oleh Letnan Kolonel Muhammad Syagol Abdul Hamid, Perwira Skuadron 6. Penerbangannya ke Butterworth juga ditemani oleh pesawat Hawk 108 lainnya. Sobat Minterfan, sebelum lanjut video ini, pastikan Sobat Minterfan sudah subscribe channel ini. Pesawat Hawk 108 memulai layanannya pada 15 April 1994 setelah menerima dua pesawat pertama melalui Memorandum of Understanding antara pemerintah Malaysia dan Inggris yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1990. Pada saat itu, pemerintah Malaysia telah setuju untuk mendapatkan 10 unit Hawk 108 dan 18 unit Hawk 208. Pesawat-pesawat ini diterima secara bertahap dengan 2 pesawat setiap bulan, hingga mencapai total 28 pesawat. Tahun 2019 menjadi momen bersejarah dan kebanggaan bagi TUDM karena merayakan ulang tahun Hawk Silver Jubilee. Perayaan diadakan di Hangar Skuadron 15, Pangkalan Angkatan Udara Butterworth. Selama 25 tahun pelayanan, pesawat HAW dioperasikan oleh 3 regu, yaitu Skuadron 6, Skuadron 9, dan Skuadron 15. Di antara operasi terbesar yang melibatkan pesawat HAW adalah Operasi Daulat pada bulan Maret 2013, di mana 5 pesawat HAW telah ditugaskan untuk melancarkan serangan udara ke persembunyian teroris di Lahad Datu. Skuadron 6 pun dipindahkan ke Pangkalan Udara Labuan dari Pangkalan Udara Kuantan setelah Operasi Daulat berakhir. Transfer ini untuk memperkuat pertahanan negara di Sabah dan Sarawak. Selain itu, pesawat Hawk juga digunakan sebagai pesawat latihan lanjutan sebagai transisi menuju pesawat tempur yang dioperasikan oleh Skuadron 15 di Pangkalan Butterworth, di mana pilot-pilot muda akan dilatih guna menjadi pilot tempur sebelum kualifikasi mereka untuk menerbangkan pesawat tempur lain di TUDM. Hawk dijadikan untuk terlibat dalam pertunjukan udara di Langkawi bersama dengan Pameran Maritim dan Aerospace Internasional Langkawi 2019. Sobat Pinterfan, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian.